Lover, berjumpa lagi bersama Mimin untuk episode kali ini. Oke guys, kali ini sepertinya telah terjadi sesuatu di rumah keluarga Buana. Dan untuk di episode ini terlihat Nana dan juga Livia pingsan secara bersama-sama. Entah apa yang membuat mereka seperti ini. Namun sepertinya ini adalah perbuatan Alia ya guys, karena Alia tidak suka dengan kehadiran Dina di rumah keluarga Buana. Sehingga ketika Dina sedang memasak makanan untuk Livia dan juga Nana, Alia mencampurkan sesuatu ke dalam masakan tersebut, sehingga membuat Nana dan juga Livia jatuh pingsan. Dan begitu juga Dina, dengan mudah bisa disingkirkan dari rumah Buana. Karena Dewa dan Nek Ratu pasti marah kepada Dina. Itu yang Farah dan Alia inginkan ya guys. Karena Nek Ratu dan Dewa takut terjadi apa-apa pada kehamilan Nana dan juga Livia. Akhirnya Nek Ratu memutuskan untuk menyuruh Dina segera pergi dari rumah keluarga Buana. Terutama Dewa yang saat itu sangat mengkhawatirkan keadaan Nana, sangat marah besar kepada Dina. Apakah ini rencana baru yang diatur oleh Farah Buana dan juga Alia? Ataukah benar ini keteledoran dari Dina? Tentunya semakin seru dan membuat penasaran ya guys. Saksikan terus kisah selengkapnya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di SCTP 1 untuk semua.